bersama-sama. Arena Anak Kulon Dalo, Arena Anak Kulon Dalo, Arena Anak Kulon Dalo, Arena Anak Hebat TVRI. Halo Kak Habib. Sebenarnya kamu mau bilang apa, selamat apa saya sih? Saya mau bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan gitu. Selamat dan selamat ya. Sore juga ya. Pokoknya buat adik-adik di rumah, okay. Halo. Wah, semangat, semangat sekali ya. Kembali lagi di Arena Anak Kulon Dalo. Arena Kulon Dalo ini luar biasa Kak Habib. Yes. Ya. Seperti biasa ada Kak Habib dan juga Kak Denis dan juga Dara. Wah, namanya boneka. Dara ya. Namanya, jadi namanya Dara. Halo semuanya. Halo Dara. Halo yang di rumah. Halo juga. Seperti biasa Dara banyak punya penggemar ya. Banyak penggemar. Sekarang Dara yang lebih banyak fansnya. Iya, daripada kita berdua. Oke. Okay. Okay. Kak Habib, di studio ada teman-teman dari mana nih? Jadi hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo. Luar biasa. Dan adik-adik ini nanti akan menampilkan sesuatu yang sangat keren. Masa sih? Iya Dara, ada apa aja? Ada tari, ada yang mengaji juga ya. Oh, ada yang mengaji. Okay. Terus juga ada yang mau cerita storytelling. Storytelling, iya. Ada yang mau nyanyi juga. Mau nyanyi, wah keren sekali. Luar biasa. Ya. Oke deh, kalau gitu Kakak Habib, yes. Langsung saja ya kita lihat teman-teman dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo. Iya. Mau menampilkan. Iya, itu tari kreasi dan vokalia. Betul, oke deh. Jangan kemana-mana, mari kita saksikan. Oh,
Bitea, bitea, de angu otalua. Bitea, bitea, de angu otalua. Ulautu laia, laiahu. Amina, wenga, wengahu. Laiahu.
adalah widadariku. Bukan. Bukan Dara salah suara lirik. Suara so pas, lirik so salah lagi. Salah. Itu kan teman-teman pada ketawa. Dara salah. Sebaiknya jangan nyanyi ya. Emang salah ya? Salah. Oh. Salah ya. Oke, lebih bagus tadi ya, yang nyanyi ya Almira ya. Iya, nyanyi lagu ibu. Lagu ibu. Tadi juga ada tari kreasi Saronde luar betul, biasa. Betul, sama tari Bitea. Itu ya, tadi. Iya, betul sekali. Saronde dia Bitea. Keren sekali, jago nih adik-adik semuanya. Belajar, ngaji, tapi bisa nari bisa juga. Bisa nari juga, itu ya, luar biasa. Kreativitas. Oke, iya. Kakak Habib. Selanjutnya kita ada storytelling dan juga puisi. Betul. Dan menariknya Kak Denis dan Dara, semuanya bertemakan tentang ibu. Seperti ibu. Lagu yang tadi. Oke gitu ya, berarti hari ini kita akan dengar tadi tentang ibu ya. Iya. Ada nanti kayaknya kok, kayaknya masih lagi nyanyi lagi ya ibu iya. ya. Iya. Oke, oke, seperti itulah seperti apa? Ya. Masih penasaran saya ya seperti oke, itu. Oke, tapi kita jeda dulu ya. Oke deh adik-adik, jangan kemana-mana, tetap di Arena Anak. Hulandalo. Arena Anak Hulandalo. Arena Anak Hebat TVRI. Arena Anak Hulandalo. Hebat TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sakila Putri. And my name is Dwi Pratiwi. We are in 5th class of Emilia Huda Gorontalo. Today, we will tell you a story about the legend of Crying Stone. Once upon a time, in a small village in Borneo Islands, there lived a mother and her daughter. Daughter was so beautiful, but she had bad behavior. She always spent her time in front of the mirror, admiring her beautiful face. She never helped her mother and always made her mother sad. But her mother loves her very much. One day, when both went to the market, the daughter asked her mother to walk behind her. Mom, please walk behind, because I embarrass if people see us together. When people passing and ask, "Hi, beautiful young lady, it's your mother?" "No, she's my servant," she answered. Her mother kept silent, but inside her deep heart, she prayed to God to punish her daughter. Slowly, the daughter budded run into a town. She begged her mother to forgive her. "Please forgive me, Mom." But it was too late. The daughter became a stone, and the tears were still flowed from the stone, which why the stone was called the Crying Stone. Well, that's the end of the story. The moral of this story is, don't hurt your parents' heart. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kau adalah wanita idolaku. Entah mengapa, hatiku selalu bahagia jika bersamamu. Di saat kau tiada, hatiku merasa hampa, resah dan gelisah. Air mata pun tak mampu kubendung. Mengalir tiada henti, di saat kau akan hadir kembali, terhapus kehampaan, resah dan gelisah.
kau begitu tulus, mengandungku selama 9 bulan. Kau begitu ikhlas, merawatku siang dan malam, tanpa berkeluh kesah. Bagimu, sakitku adalah sakitmu jua. Sedihku adalah sedihmu jua. Begitu juga, bahagiaku adalah bahagiamu jua. Ibu, kau adalah penyemangat hidupku. Dikala ku lemah, kau pelindung diriku. Dikala ku takut, dalam keresahan, dalam doa, mohon agar ibu mendapatkan rahmat dan hidayahnya, hingga segala urusan ibu selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Memang benar, ibu adalah malaikat yang tak bersayang. Ibu juga adalah ratu yang tak bermahkota. Namun, bertahtahkan surga di telapak kakinya. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang soleha, yang akan mampu memakaikan jubah kemuliaan di surganya Allah. Amin. Kembali lagi di arena anak Hulanda. Ya, semangat sekali. Wah, semangat luar biasa sekali ya adik-adik. Keren lagi tadi, iya, storytelling ya. Sama puisi. Betul. Tentang ibu. Bahasa Inggris, yes. Ya. Saya cuma taunya once upon a time. Okay. Ya itu sudah, itu aja ya. Dara tahu? Tahu. Oh, tahu. Kalau Dara taunya tanya. Makan. Tahu Dara semuanya, kasih sama Dara ya adik-adik ya. Iya. Oke. Tadi kita kan sudah lihat penampilan storytelling sama puisi. Betul. Ya. Sekarang kita belajar dulu Kak Denise. Iya, saya mau belajar juga ya. Kita akan panggil nih untuk ibu guru yang sangat kreatif. Yes. Yang akan membuat bunga dari plastik, iya, Kakak Habib. Kira-kira seperti apa ya? Seperti apa? Penasaran kan adik-adik yang ada di rumah sama yang di studio? Penasaran? Oke, langsung kita undang saja Ibu Ismiati Idam Huri SPD. Silakan Ibu. Wah, luar biasa. Wah, bunganya cantik. Kayak aku. Waduh. Oke, Ibu, kita panggil ya ustazah ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah ini kita langsung saja nih Ibu. Iya. Ini bunganya memang dari kantong plastik atau seperti apa itu? Iya, ini bunganya dari kantong plastik. Kantong plastik yang besar, yang kecil juga bisa jadi dijadikan bunga seperti ini. Nah ini juga bahan-bahannya cuman simpel saja. Hanya cuman tas plastik saja. Okay. Terus ini hanya tusuk sate. Tusuk sate okay, saja. Boleh dilihat nih. Okay. Bahan-bahannya nih Ibu. Bahan dan alatnya ya, apa? Adik-adik saja di rumah mau lihat nih, iya, apakah. Nanti yang di rumah bisa mengikuti ya. Iya. Nah, ini harus tas plastik gini Ibu atau kayak bekas permen, plastik-plastik gitu? Bisa kan? Ini hanya plastik saja. Kalau misalnya kertas permen juga ada, bisa juga dijadikan bunga. Oh, okay. Tapi ini saya buat hanya dari kertas plastik saja. Nah, kalau orang Gorontalo bilang ini tas cerewet. Tas cerewet ya. Kakak pasti ya, tasnya bersih ya. Iya, pastinya. Iya, pastinya. Pastinya ini tasnya memang bersih. Iya. Ibu bisa dilihat alat-alatnya itu apa-apa saja yang harus disediakan ya. Ini alat-alatnya hanya ini lakban biru. Terus ada beberapa kantong plastik yang ada warna-warnanya. Terserah adik-adik di rumah mau warna merah, warna kuning, hijau atau biru, terserah ya. Terus juga ada apa Ibu? Ada tusuk sate. Tusuk sate. Nah, tusuk sate yang jadi
tangkainya. Tangkai. Okay. Yang jadi tangkainya. Kalau ada yang tanya, ibu di rumah tidak ada tusuk sate, cuma ada mama punya sapu lidi. Bisa dibuat sapu lidi saja bisa. Okay. Ya. Sapu lidi kalau misalnya cuma kecil, dia bisa dijadikan hanya dua saja. Dua. Supaya dia tidak patah, tidak mudah patah ya. Jadi bisa dibagikan dua ya. Dia dibuat dua tangkai gitu, dijadikan satu tangkai biar kokoh ya. Iya begitu. Oke. Jadi berarti harus ada gunting dong. Iya. Ada gunting. Gunting sama benang. Oke. Iya. Jadi ini dibuat tidak menggunakan lem, tidak pakai lem. Jadi ini hanya dililit pakai benang. Hanya dililit pakai benang saja. Jadi ini simpel. Tadi tidak. Kita pikirnya pakai lem ya? Enggak, ini tidak pakai lem. Okay. Jadi ini hanya dililit pakai benang saja. Okay. Gitu. Terus tangkainya ini hanya dililit pakai lakban. Iya, pakai lakban. Okay. Gampang kan? Iya. Oke deh, jadi praktikkan dulu Bu, bisa ya? Iya. Okay. Langsung aja. Saya penasaran nih, cara bisa. Buatnya. Nah, bisa ya satu aja itu. Gitu ya. Oke. Okay. Biar bisa mekar apakah pakai pupuk gitu? Oke. Jadi, kita akan buat satu bunga dulu deh ya. Okay. Kita langsung contohnya. Cara pembuatannya seperti apa nih? Misalnya kita ambil satu plastik. Ya. Oke, satu plastik kita yang utuh. Kita ambil satu plastik yang utuh ya. Terus kita potong bagian atasnya yang ini, yang dua ini kita potong supaya dia terbentuk menjadi segi empat ya. Bentuknya seperti ini kalau sudah mau dipotong ya. Bentuk itu yang di bawah, bagian bawahnya sama yang di sini, yang bagian dua ini kita potong hilang sehingga sehingga dia bakalan terbentuk seperti ini ya, segi empat seperti ini. Terus kita lebarkan, kita buka ya. Kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini. Terus kita bagi dua lagi ya. Kita bagi dua seperti ini. Oh, dilipat dua. Kita dilipat. Terus kita lipat seperti ini. Oke, nah adik-adik, kalau sudah dilipat, lipat ini. Kecil lagi. Iya, kita lipat kecil bagian depan, terus bagian belakangnya juga dilipat seperti ini. Jadi dia bolak-balik. Oke, kayak buat ini di tempat obat nyamuk gitu ya. Ya, seperti itu. Kayak seperti buat kertas. Seperti itu. Iya, jadi kita lipat seperti itu sampai habis. Habis. Ya. Kalau di zaman kita buat kipas ya. Kipas. Iya, buat kipas. Iya, betul. Tapi dari kertas ya. Dari kertas itu. Obat nyamuk kalau malam-malam setiap tempat itu pakai. Taruh itu. Di situ. Oke. Okay. Nanti dilipat terus ya adik-adik di rumah terus. Ya. Sampai habis gitu. Nah. Nanti kalau kurang paham bisa minta tolong sama mama papa di rumah. Sehingga dia bisa terbentuk seperti ini ya. Terus kalau sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal lilit saja pakai benang. Oke. Di bagian di bagian tengahnya kita lilit pakai benang ya. Kita lilit saja. Bikin kuat gitu ya. Iya. Oke. Kita lilit seperti ini. Terus nanti tinggal diikat saja. Seperti ini, terus kita pakai guntingnya, kita gunting, terus tinggal diikat. Mirip pita ya? Iya. bisa jadi pita juga. Iya. Nah Bu, sambil buat, anak-anak di sekolah juga belajar seperti ini? Iya, di sekolah juga dalam mata pelajaran SBDP itu ada praktek yang seperti ini. Buat-buat seperti ini. Nah manfaatnya untuk anak-anak belajar seperti ini untuk apa? Iya, supaya mereka kan punya pengalaman kalau misalnya di dengan mereka pindah kelas atau mereka lulus sekolah, jadi mereka sudah punya ide untuk pingin buat bunga dari bahan plastik atau dari bahan apa saja begitu.
Nah, itu Dara, kalau di rumah penting ya Dara belajar seperti iya. itu ya. Iya. Aku lagi serius ini. Oh, lagi serius. Lagi serius. Oke, lanjut ya. Ini kan sudah jadi seperti ini. Mm-hmm. Terus nanti kita gunting. Oke, nah gunting bagian mananya ini? Bagian atasnya kita gunting ya. Oke, jadi adik-adik kalau sudah diikat pakai benang, bentuknya kayak pita tuh digunting di atasnya. Digunting ya. Kenapa digunting, Ibu? Karena kenapa digunting? Supaya dia ada bentuk seperti ini. Oh. Dia bakalan terbentuk seperti ini. Jadi dia berbentuk mawar. Iya, kalau misalnya tidak digunting bagian atasnya, dia tidak bakalan mau berkembang seperti ini. Jadi begitu. Pita. Iya, betul-betul. Jadi terbuka ya Kakak Habib ya. Oke, coba digunting kita mau lihat jadinya seperti apa. Penasaran nih, guntingnya jadinya seperti apa. Akan jadi tas lagi. Kalau ibu-ibu bawa tas begini di pesta kita tahu ya. Buat kue. Model. Nah ini mungkin jadinya seperti ini ya ibu. Coba kita gunting dulu. Kita gunting coba. Ya. Tapi kita hati-hati ya adik-adik di rumah ya. Nanti minta tolong mama papa ya untuk gunting. Ya. Kita gunting. Guntingnya modelnya bagaimana? Seperti begini. Oh. Di bulat seperti gitu. Dibulatin sisinya. Nah, seperti itu. Ya. Terus di bawahnya juga digunting seperti itu. Jadi habis digunting tinggal dibuka saja satu persatu seperti ini. Tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka saja. Jadi nanti bentuknya bakalan seperti ini. Bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus tidak? Bagus. Mudah tidak? Mudah. Bagus kan? Nah, next habis itu nih Bu untuk ini apa namanya ini ada di tengahnya. Oh, di tengahnya. Oke, untuk yang bagian tengahnya kita ambil satu lidi. Terus kita ambil ini. Misalnya kita ambil beda warna ya. Iya. Ambil yang beda warna. Terus kita gunting saja. Terserah mau gunting yang model seperti apa saja. Oh, model apa saja untuk menutupi atasnya. Iya. Kita gunting. Jadi nanti adik-adik, ibu guru buatnya ini lagi buat modelnya yang kayak gini nih. Iya. Untuk apa ya namanya ya? Apa ya? Bijinya putingnya. 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 Oke, okay. Nah, tuh. Iya. Oke, okay, digulung-gulung. Kita gulung-gulung saja seperti ini, ya. Oke. Okay. Kita gulung-gulung. Nah, gulung-gulung hasilnya seperti ini. Ini. Ya, jadi ini di antara bunga-bunga itu Kakak Habib. Iya, kita gulung-gulung terus tidak usah dilem. Oh, tidak usah dilem. Okay. Tidak usah dilem. Nanti kita pakai benang lagi. Okay. Benang. Ya. Jadi lemnya pakai benang ya, diganti dengan benang. Ada alasan sendiri enggak, Bu, kenapa enggak pakai lem? Dari tadi tuh pakai benang aja, enggak usah pakai lem. Karena kenapa tidak pakai lem? Supaya dia bisa terikat bagus. Kalau misalnya dia pakai lem, pasti kalau hanya plastik agak susah ya soalnya. Iya, susah. Kalau kertas mungkin bisa. Iya. Ya. Jadi makanya betul kita harus pakai benang untuk mengikatnya. Biar tidak kotor juga kan? Iya. Nah, selain buat seperti ini ada lagi dibuat di sekolah? Iya, ada lagi. Contohnya kayak itu lagi kayak kertas origami. Origami kayak dibuat bunga juga. Tapi itu dalam bentuk lain lagi. Oke. Seperti itu adik-adik nanti bisa ya di rumah praktekan buat bunga. Jadi nanti kalau hari raya sama ada bunga begini di meja. Mungkin kalau hari ibu juga bisa kasih hadiah ke mama ya. Betul. Kasih mama aku punya hadiah sama coklat gitu. Iya. Luar biasa. Mana tepuk tangannya dulu untuk Ustazah Ismi. Oke, adik-adik di rumah nanti setelah nonton Arena Anak langsung buat minta tolong mama papa di rumah ya untuk buat bunga-bunganya. Baik, terima kasih ya Ustazah Ismi. Terima kasih.
nanti lain kali kita main lagi, ya. Di arena anak. Betul. Nah, adik-adik jangan kemana-mana karena sebentar masih ada penampilan yang sangat seru Kakak Habib. Betul sekali. Ada penampilan yang akan ditampilkan oleh adik-adik di sini. Kita akan lihat tari kreasi dan ceramah tentang ibu. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan break dulu. Setelah ini. Tetap sama kami di Arena Anak. Hulandago! Arena Anak Hulandago. Arena Anak Hebat. Jauh tidak akan hilang dari kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat yang perlu kita syukuri ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Tanpa nikmat kesehatan, tak akan mungkin kita bisa beraktivitas. Dan tanpa kesempatan, tak akan mungkin pula kita dapat hadir di studio TVRI Gorontalo saat ini. Maka inilah nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang sangat mahal harganya. Salawat dan salam perlu kita kirimkan kepada baginda Nabiullah, Nabi Akhirul Zaman, penutup dari segala Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat Allah akan selalu bertujuan kepada kita, selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh ridha Allah walidaini masutullah fi sutik walidaini, artinya dan ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Inti dari hadis di atas adalah bahwa kita sebagai anak haruslah banyak berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tanpa kedua orang tua, tak akan mungkin kita bisa mampu melihat indahnya dunia sebagaimana kita rasakan saat ini. Ibu adalah kata yang sangat simpel ucapkan, namun bermaknakan surga. Teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah, coba kita renungkan bagaimana besarnya pengorbanan seorang ibu. Yang ibu mengandung 9 bulan, 9 hari, 9 menit, menjaga dan merawat kita di dalam kandungannya, serta melahirkan kita di muka bumi, bahkan menyusui kita sejak kita lahir, hingga kita menjadi besar hingga saat ini. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Al-Jannatu tahta aqdamil ummat, artinya adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Merupakan kiasan yang menunjukkan kedudukan mulia seorang ibu dan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Teman-teman, pernah dengar saya lagu yang dibunyikan ibu? Ayo kita nyanyikan bersama. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu terganti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman yang ada di studio dan teman-teman yang ada di rumah, cukup sekian pidato singkat saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulandalo. Wow,
keren sekali. Iya. Kakak Habib ceramahnya iya. luar biasa mm-hmm. ya. Terus juga tarik ada kreasi. Ada tarik kreasi, bagus iya. sekali gerakannya. Mm-hmm. Masih ada lagi? Masih ada. Ada apa kira-kira Kakak Habib? Nah selanjutnya ada nasyid dan tartil Quran. Masya Tapi Allah. Setelah yang satu ini. Oke, jangan kemana-mana adik-adik, tetap di arena anak. Arena anak Kulon Dalo, arena anak hebat TVRI. Arena anak Kulon Dalo, arena anak hebat
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati wa iyyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا
itu tadi penampilan adik-adik semua ya dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo. Iya, ada tartil Quran dan nasyid juga. Ada nasyid dan juga sebelum-sebelumnya itu penampilan yang sangat luar biasa ya. Dan Kakak Habib, iya, Kakak Adudara. Kita sudah di penghujung waktu nih. Sayang sekali padahal masih mau main-main sama teman-teman dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo. Terima kasih ya sudah main-main ke arena anak ya. Terima kasih sudah main di TVRI ya. Oke, nah untuk adik-adik yang di rumah juga mau gabung bersama kami di arena anak TVRI Gorontalo. Kapan-kapan tuh bisa main di kantor TVRI Gorontalo untuk daftar bagian program atau WhatsApp ke nomor 0813-425-799-38. Kami tunggu ya yang mau gabung kayak teman-teman dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Gorontalo. Iya. Akhirnya selesai sudah ya Kakak Habib, kita menemani adik-adik di rumah di arena anak TVRI. Iya, akhirnya saya Habib pamit. Saya Dennis juga pamit dan saya Dara pamit. Kita jumpa lagi nanti esok dan sampai jumpa. Hey, hai teman-teman, anak hebat Kulon Dalo. Ayo kita bermain, ayo kita belajar di TVRI. Semua gembira, karena kita di sini bermain belajar bersama-sama.